Iya, jadi biar generasi muda itu tidak merasa takut gitu dengan Al-Qur'an, bahwa kan sebenarnya ini buku sorry kalau saya bukan buku, maksudnya kitab suci ini kan sebuah pedoman gitu. Pedoman, di situ ada pedoman hidup yang ya kita bisa, ya memang kalau untuk menafsirkannya kita harus ada pembimbing ya, tapi di situ ada solusi-solusi permasalahan sehari-hari yang bisa kita baca di situ gitu. Jadi memang dengan adanya Quran ID ini kan selain mendengarkan bukan hanya ayat yang dibaca dalam bahasa Arab, tapi juga ada terjemahannya apa. Nah, diharapkan akan lebih ngerti di situ gitu. Kadang generasi muda sekarang kan membaca karena dipaksa ya, dan akhirnya baca bahasa Arabnya aja, ngaji doang gitu. Yang jelas ini kan juga baru mau di launch programnya ya, apalagi disempurnakan sama si Archie. Yang untuk setelah ini sih saya ya mungkin dari via sosial media aja yang paling dekat, yang paling mudah saya menjangkau pendengar saya via sosial media untuk mengajak mereka yuk kontribusi di sini. Saya pun sudah kontribusi dan segala macam, dan keluarga saya juga saya kasih tahu bahwa ada hal yang bagus nih untuk bulan Ramadan, kita ngisi bulan Ramadan dengan mendengarkan ya orang-orang yang mungkin selama ini dilihat di TV tapi pengen dengar suaranya kalau dia ngaji gimana sih gitu. Ya misinya nyari bekal di akhirat aja sebenarnya gitu. Jadi memang saya nggak ngira akan sebesar ini ya si Archie membangunnya, tapi saya salut banget sih sama Archie gitu. Dan ketika dia bilang ini akan sebuah aplikasi untuk kita mendengarkan, mengajak dan mendengarkan orang membaca Al-Qur'an, ya saya tertarik sekali gitu. Karena ya tadi seperti yang dibilang Rai juga kan, keuntungan bukan hanya dari segi material gitu, dari bekal buat akhirat itu juga penting gitu.